Cara membuat kaca di Citampis Stories. Untuk membuat kaca ada dua cara. Cara pertama menggunakan 2 sampah kaca dan 1 briket arang, dan cara kedua menggunakan 2 pasir dan 2 briket arang. Di sini saya menggunakan cara pertama menggunakan 2 sampah kaca dan 1 briket arang. Untuk sampah kaca, kamu bisa gunakan kacamata, atau sampah apapun yang mempunyai unsur kaca, sedangkan briket arang bisa kamu buat dengan kayu gelondong. Kaca sudah jadi, semoga bermanfaat.